Satu pekerja yang hanyut di Batang Anai, Padang Pariaman ditemukan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Abdul Malik mengatakan korban ditemukan pada Rabu malam sekira pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Identitas korban yang ditemukan bernama Jayus Gustomi, 26 tahun. Abdul Malik menjelaskan korban ditemukan sekira 500 meter dari lokasi awal korban dilaporkan tenggelam. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu, rekan korban bernama Kuat, 55 tahun, hingga pagi ini belum ditemukan. Sebelumnya diberitakan, empat orang warga Lampung dilaporkan hanyut di Sungai Kali Aye, Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada selasa 10 Oktober. Kasih kedaruratan BPBD Padang Pariaman, Yudi Wiradinata menyebut, warga Lampung yang dilaporkan hanyut adalah pekerja tol Padang Sicincin. Peristiwa ini bermula saat kedua korban pergi mandi-mandi ke sungai. Saat akan mandi, seorang di antara korban mencoba memburu biawak di dalam sungai. Namun lantaran tak bisa berenang, korban tenggelam dan meminta pertolongan. Teman korban yang berada di pinggir saat itu langsung memberi pertolongan, hanya saja keduanya tidak muncul lagi ke permukaan. Sedangkan dua teman yang lainnya berhasil selamat dalam kejadian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.